up? So, yes, apa kabar teman-teman? So, langsung aja nih. Musician's Life episode kali ini. Ini adalah momen waktu gue manggung bareng Bang Doni Sibarani. Diajakin sama Mas Krisna Balagita. Karena kemarin waktu itu kan yang gue rekaman single Hidup Untuk Merindu. Abis itu langsung diajakin ngiringin Bang Doni Sibarani. Kebetulan launching single apa album gue lupa. Dan itu seru banget karena gue berasa jadi kayak apa ya, manggung bareng ada band waktu formasi Bang Doni Sibarani. Jadi kayak semacam apa ya, nostalgia lagu-lagu ada band. Walaupun gak bawain lagu ada band, cuman kayak apa ya, mengenang kembali lah zaman-zaman waktu sama ada band sama Mas Doni Sibarani dan Mas Krisna Balagita. So, penasaran? Mari kita lihat episodenya. Gitu aja. Kali ini dekat banget ini akhirnya album pertama Doni Sibarani launching di KFC. Tepuk tangan yang paling meriah dong. Iya. Ini sebagai sebuah tim bahagia buat saya. Dan siang hari ini saya tidak sendirian. Seperti yang rekan-rekan lihat, ada tiga orang sosok bersosok. Tiga orang yang betul-betul saya senang sekali bisa hari ini kita kolaborasi ya. Ada Mas Krisna, tepuk tangan boleh kali ya. Kemudian ada Bani ya, ini baru pertama kenal tadi ya. Dan wah, lagi berharap sukses selalu ya. Beliau ini ternyata saya baru tahu ya, sesuatu layar yang luar biasa. Tidak hanya dia mau main bass, main gitar, nyanyi, terus habis itu MC juga sekarang komedi. Terus apalagi debus juga bisa dia ya. Pokoknya dia bisa. Oke, ini semua untuk meregangkan supaya saya tidak stres. Jadi walaupun semuanya sedang pakai masker, saya ingin semuanya matanya itu berbinar-binar gitu ya, biar saya tidak merasa diintimidasi. Boleh ya? Boleh, yaudah, pokoknya boleh dong. Yang berikutnya ada Didit ya. Didit ini siapa yang tak kenal dia? Badannya segini mulu ya, 15 tahun lalu ya bro ya. 15 tahun lalu saya kenal waktu masih di band dulu, dia ngiringin saya. Dan badannya masih seperti ini. Keren banget. Oke, tanpa berapa lama saya akan menaikkan, lebih menaikkan. Gila tadi main tuh berasa kayak main sama ada band.
suaranya Mas Doni itu mengingatkan gue waktu masih SMP, SMA, terus ininya pianonya Mas Krisna. Ah, amazing lah. Makasih ya, Mas Krisna udah diajakin, gokil. Dan ntar malam kita mau ke Jogja naik mobil buat video klip yang nanti akan rilis. Kapan lagunya Mas? Akhir bulan. Akhir bulan. Sukses banget. Dan untuk pertama kalinya lagi setelah pandemi gue mendengarkan sayatan biolanya Mas Didit. Biasanya pokoknya kalau Mas Didit tuh biasanya dia ngeliat gue mukanya udah tegang, udah kusut, mau baku cakar. Kalau ini gue agak sedikit tenang di sini. Walaupun tadi ada perubahan lagu, harusnya gue disuruh pulling apa ya, Surga Cinta, ternyata jadinya lagu Melayang. Untuk Mas Krisna membimbing saya, jadinya aman. SMP nonton dia di MTV. Gak usah disebut. Gak usah. Ntar ujung-ujungnya beliau lagi ceritanya. Beliau manggil. Yang beliau yang ini aja. Iya benar, nih beliau. You up? So yes. Udah lama banget asli kagak manggung-manggung gini. Dan ini sekarang setelah abis dari manggung di KFC bareng Mas Doni Sibarani dan juga Mas Krisna. Oh iya, yeah, iPad gua. Sekarang gua mau lanjut rokumstur asyois sebelum ke Jogja. Haleluya, puji Tuhan, dapat rezeki rokumstur di mana. Mungkin kalian yang ikutin Instagram gue udah tahu rokumstur adalah cara gue buat bertahan hidup, di mana gue menyediakan layanan live music secara private, tapi semuanya gue yang bawa, dari mulai sound system, stand mic, dan ya peralatan-peralatan lain lah pokoknya. So ini kita mau jalan. So see ya, you what's up? So yes, ini udah sampai di rumahnya Dr. Bianca dan gue udah siap-siap tuh. Asyois, jadi peralatan gue setiap rokumstur sempet upgrade ini nih, ampli, dan ini upgrade ini juga stand mic. Dan ya biar lebih asyois aja sini, gue pakai ampli Behringer C210. Lumayan buat bawa-bawa. Jadi asyois lah. Yuk. Hari ini bunga atau puisi juga
Yoi, di belakangnya.